Cesari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit dan menghilangkan flek hitam dengan menggunakan kopi. Jika Bunda Sistem punya kulit yang gelap ingin dicerahkan, flek-flek hitam, pigmentasi yang ingin dipudarkan dengan cara alami, Bunda Sistem bisa menggunakan bahan ini. Oke, kita langsung aja dengan cara membuatnya. Kita sediakan satu wadah bersih. Bahan yang saya gunakan adalah kopi Nescafe, kopi bubuk halus. Oke, sebagai takaran saja, gunakan 1 sendok teh kopi Nescafe. 1 sendok teh kopi Nescafe, Bunda Sister. Kemudian tambahkan dengan 1 buah jeruk peras. Oke, peraskan aja sini. Jeruk dan kopinya, campurkan dengan kopinya. Kemudian kita aduk aja kopi ini, diaduk. Kopi dan jeruk diaduk-aduk. Ya, seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan dengan 1 sendok teh ataupun setengah sendok makan gula pasir, Bunda Sister. Ini saya tambahkan setengah sendok makan gula pasir karena kita gunakan sendok makan. Oke, udah seperti ini aja. Kemudian kita aduk. Udah seperti ini. Diaduk-aduk, tidak perlu tunggu lama-lama. Bahan ini langsung bisa digunakan, Bunda Sister, sebelum gula pasirnya mencair. Oke, untuk cara memakai bahan ini, gosokkan aja merata pada seluruh kulit wajah selama 2-3 menit, kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin agar kulit yang berflek hitam berpigmentasi menjadi putih, bersih, dan glowing. Oke, Bunda Sister, seperti ini aja. Ambil sedikit, kita gosokkan pada kulit yang kasar, pada kulit yang kusam, pada kulit yang berflek hitam, berpigmentasi, berbekas jerawat, bermelasma. Digosok-gosokkan 2-3 menit. Oke, Bunda Sister, untuk cara pakai bahan ini, kita gosokkan 2-3 menit, kemudian cuci dengan air. Oke, digosok-gosok pada flek hitamnya seperti ini. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.